kenapa, Bu? Hah? Aku dengar ibu teriak-teriak, ada apa? Siapa yang teriak? Nggak ada teriak-teriak. Memang terdengar ada suara? Iya, Bu. Aku dibangunin. Ada suara teriakan dari kamar ibu. Mungkin ibu kebanyakan nonton film Korea. Jadi mungkin ya keinget-inget gitu kali ya. Gak ada apa-apa kok, tenang. Ibu yakin? Aku periksa dulu ya kamar ibu ya. Oh, gak usah, udah. Enggak, Bu. Enggak. Aku periksa. Aku takut terjadi sesuatu pada ibu. Biar semuanya aman, Bu. Gak ada apa-apa, Farel. Tenang aja. Khawatir banget sih kamu, ibu bilang gak ada apa-apa. Iya, Bu. Aku hanya khawatir aja. Hmm. Yaudah, kalau gitu aku kembali tidur ya, Bu, ya? Iya. Selamat istirahat, Bu. Iya. Nanti enggak, cepat-cepat kamu pergi dari sini. Bahaya nanti kalau sampai ketahuan juga. Saya belum bisa ngomong. Enggak, ini saya penting, Bu. Mau ngomong apa? Ibu, tolong dong, Bu. Urus anak ibu baik-baik, Bu. Kalau enggak, rencana kita kebongkar. Ketahuan. Masuk penjara lagi. Mau nemenin saya di penjara. Tapi yang terpenting kamu enggak buka mulut, kan? Ya enggak lah. Saya hampir ketangkep. Amar, ibu tahu kamu adalah orang yang sangat... Oh, memang. Jadi ibu yakin kamu gak bakalan tertangkap. Oh iya, penjaga profesional. Sekarang juga kamu harus keluar dari sini. Nanti yang ada ketahuan nih, beneran ibu minta mohon. Aku saya di sini aja. Enggak. Cepet. Ibu akan kasih uang, kamu di hotel. Kamu di hotel. Sini. Masa lewat situ lagi? Jangan lari kamu! Farel, lepasin saya dulu! Untuk apa kamu kedatang ke rumah saya? Mau ngapain? Oke, saya akan kasih tahu ya. Ini semua rencana ibu kamu. Ibu, kamu yang punya rencana. Termasuk tuanya Wulan. Jangan bohong! Sumpah saya gak bohong! Udah ya, saya udah ngaku. Saya mau pulang dulu. Tidak. Pak. Kita bertemu dengan ibu saya sekarang juga, ya. Bu, ibu tolong jelaskan. Amar bilang kalau ibu yang lupa Puji dan Widya. Apa itu benar, Bu? Udah, Bu. Aku aja, Bu. Enggak. Kamu sudah memfitnah ibu. Farel, kamu jangan percaya. Dia sudah memfitnah ibu. Mana mungkin ibu melakukan itu? Agak dikendurin dikit biar saya ngomong. Ah, gitu kan enak. Bu, ibu benar licik ya, Bu. Ibu bisa mengerjakan pekerjaan kotor ini, tapi sekarang ibu cuci tangan. Farel, ibu kamu lebih sadis dari saya. Dia nyuruh saya. Dengan Pak Puji,
Dia bayar saya untuk itu, Pak. Yang asal kamu tahu, itu mereka berdua. Kamu kira itu bukan dengan adiknya Suci? Mereka orang-orang saya. Ibu kamu juga bayar banyak buat mereka, tapi belum lunas. Tutup mulut! Tutup mulut! Ini fitnah! Gak mungkin, gak mungkin. Ibu tidak bersekongkol sama dia. Enggak, ibu tidak melakukan itu. Bukan ibu, kamu jangan percaya sama dia. Enggak! Ibu tega melakukan ini semua, Bu. Kenapa Bu ibu tega? Bukan ibu, bukan! Ibu tega, Bu! Kamu harus percaya sama saya, Farel. Ibu tega, Bu! Enggak, bukan. Bukan ibu. Enggak, ibu gak ikut. Ibu gak jahat. Gak Farah. Bukan ibu. Ibu kenapa lagi coba? Bukan. Enggak bukan ibu. Enggak. Ah! Ibu kenapa bu? Hah? Ibu mimpi ya? Mimpi apa ya? Astaga, segitunya ya. Nonton film sampai ke bawah-bawah mimpi. Aduh, ibu kapok deh. Gak mau lagi nonton-nonton serial kepanjangan begitu. Aduh lah. Ibu, sekarang istirahat aja ya. Ibu minum? Enggak, udah ada dua tuh. Udah, ibu istirahat ibu ya. Iya. Lu aja ada masalah. Kenapa masalah? Sampai tidur aja datang masalah. Kenapa masih di sini lagi tuh orang pustaka? Kamu ngapain masih di sini? Hah? Apa? Nggak kedengeran? Kamu ngapain kesini? Ibu baru tidur sebentar aja udah ngigo. Ah, cemen. Kalau sampai Farel tahu, bisa habis. Mendingan kamu pergi. Ini sama aja bunuh diri. Kamu harus mikirin juga dong nasib ibu bagaimana. Ya, terus yang mikirin nasib saya siapa dong, Bu? Ibu juga harus pikirin nasib saya juga dong. Aduh, udah deh. Gak tahu deh. Mendingan mikir nasib masing-masing ya. Tolong kamu sekarang juga pergi ke hotel. Ya, sana. Gak usah balik lagi ke sini dong. Gimana sih? Ibu kan udah bilang, nanti ibu transfer. Tinggal kasih tahu aja hotelnya di mana, berapa biayanya. Langsung ibu transfer. Kalau gak ditransfer, saya bongkar semua ini. Kamu ngancem. Ayo aja kalau ngancem. Kita mati sama-sama di sini. Kabarin gue. Masalah baru, masalah terus sih. Jangan ditangisin terus. Lebih baik kita doakan. Biar bapak sama ibu tenang. Mas, ibu sama bapak gak mungkin tenang. Kalau dalang dibalik semua kejadian ini belum ketangkep, Mas. Lebih baik sekarang mau pergi dari sini. Pergi, Mas. Pergi!